بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم معاشر المسلمين والمسلمات أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk terus melanjutkan ibadah kepadanya, di antaranya ibadah untuk terus meningkatkan interaksi kita dengan hadis-hadis Rasulullah SAW melalui kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga semangat kita mengkaji sabda-sabda Rasulullah SAW menjadikan kita semuanya nantinya mendapatkan syafaat darinya dan dikumpulkan bersama dengan Nabi di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi kitab Al-Adabul Mufrad 'Irdul Islam عرض الإسلام على الأم النصرانية. Bab yang ke-18 adalah mendakwai orang tua non muslim. Dalam kehidupan kita terkadang ada keluarga yang belum satu agama. Nah, bagaimana ketika seseorang mendapatkan ujian hidup di tengah-tengah keluarga yang non muslim? Bagaimana sikapnya? Bagaimana, apa yang harus dilakukannya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah, melalui bab ini Al-Imam Bukhari mengingatkan kepada kita bahwa salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah setelah kita mengimani kebenaran Islam, kemudian sungguh-sungguh mengamalkan Islam, maka kewajiban kita adalah mendakwahkan Islam, mengenalkan Islam, termasuk diantaranya kepada keluarga kita yang barangkali diantaranya ada yang non-muslim. Hadir yang ke-34, haddathana Abu Walid bin Hisham bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami, qala حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda. Berarti hadis ini ya, masuk dalam kategori hadis mauquf. Hadis mauquf yaitu yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Untuk diketahui dan untuk mengingatkan juga barangkali yang ada yang sudah tahu bahwa hadis Nabi atau hadis itu Bapak Ibu Saudara sekalian dilihat dari kepada siapa dinisbatkan, dia terbagi menjadi 4. Secara cepat, pertama ada yang dikenal dengan istilah hadis marfu', yaitu ketika sesuatu itu dinisbatkan kepada Nabi baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan. Itu dikenal dengan istilah hadis marfu'. Lalu kalau sesuatu itu dinisbatkan kepada sahabat baik ucapan, perbuatan maupun persetujuan atau ketetapan, itu dikenal dengan istilah hadis mauquf. Nah, seperti contoh hadis 34 ini ya. Murid dari Abu Hurairah, tabi'in mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah bercerita,
Kemudian yang ketiga, ketika sesuatu itu dinisbatkan kepada tabi'in, baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan atau ketetapan, itu dikenal dengan istilah hadis maqtu, al-maqtu. Dan terakhir, ada yang dinisbatkan kepada Allah, yang kemudian dikenal dengan istilah hadis qudsi, yang mudahnya, gampangnya didefinisikan sebagai maknanya dari Allah yang meredaksikan adalah Rasulullah SAW, yang dikenal dengan hadis qudsi, yang biasanya isinya Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, di hadapan kita ada hadis qudsi. Kemudian yang kedua, dalam ilmu hadis, bahwa ketika seorang perawi mengatakan bentuk periwayatannya dengan menggunakan redaksi aku mendengar, atau nanti biasanya ada sahabat mengatakan aku mendengar Rasulullah bersabda, atau tadi tabi'in mengatakan aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, maka penggunaan bentuk periwayatan sami'tu aku mendengar ini, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan betul-betul hadir melihat langsung gurunya ketika menyampaikan. Jadi bukan melalui perantara, tetapi dia melihat langsung fisiknya hadir di tempat, sehingga benar-benar mendengarkan dan melihat langsung Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Nah, ini apa, ulama hadis membedakan bentuk periwayatan seperti itu, karena kadang-kadang di dalam hadis-hadis kita membaca sahabat berkata, Nabi bersabda langsung, tetapi kalau ada kata sami'tu aku mendengar, itu adalah bentuk sighah periwayatan hadis yang paling kuat, paling tinggi. Apa? Abu Hurairah berkata, ma sami'a bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun illa ahabbani. Ma sami'a bi ahadun, tidak ada seorang pun Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang aku melainkan dia mencintaiku. Ini kata Abu Hurairah. Jadi banyak orang yang senang dengan aku. Itu menunjukkan bahwa keberadaan Abu Hurairah di tengah-tengah masyarakatnya adalah tampil menjadi saksiyah mahbubah, pribadi yang dicintai. Dan memang seperti itulah Abu Hurairah setelah masuk Islam, beliau semangat sekali, ya, akhlaknya mulia, bisa dicontoh, dan kemudian beliau sangat supel bergaul bersama dengan masyarakat, sehingga beliau mengatakan tidak ada seorang pun Yahudi maupun Nasrani yang mendengar dariku kecuali menyenangiku. Abu Hurairah ini adalah sosok yang tadinya ketika belum masuk Islam dikenal namanya Abdus Syams, hambanya matahari, yang kemudian setelah masuk Islam, ya, dan masuk Islamnya itu pada saat perang Khaybar atau Khandaq, maka Nabi, ya, memberikan gelar pada saat perang Khaybar, memberikan gelar mengganti namanya menjadi Abdurrahman Ibnu Sakhr. Abdurrahman Ibnu Sakhr, dan meskipun beliau masuk Islamnya belakangan, tetapi beliau dikenal sangat rajin, tekun dalam belajar, membersamai Nabi dan mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketekunan dan kesungguhannya ini yang kemudian menjadikan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan berada di ranking pertama dengan 5374 hadis. Ini tentu jumlah yang sangat besar, 5374, sampai-sampai Imam Ahmad di dalam kitab Mustadnya itu perlu disendirikan satu jilid khusus riwayat Abu Hurairah dengan nama Musnad Abu Hurairah. Sunan Abu Dawud itu 4800 jumlah semua hadisnya. Sahih Bukhari 7275, Sahih Muslim 7275. Nah, Abu Hurairah 5374 hadis yang beliau riwayatkan tersebar di banyak kitab. Makanya dengan mudah kita menemukan sosok Abu Hurairah ketika kita membaca kitab-kitab hadis dalam dengan corak dan warna apapun.
hadis apapun sering kita dengar atau sering kita baca dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, karena saking banyaknya hadis yang diriwayatkan. Dan beliau wafat tahun 57 Hijriah, dan beliau ya, termasuk sahabat yang diuntungkan karena didoakan keberkahan oleh Rasulullah SAW secara khusus. Nah, beliau mengatakan tidak ada seorang pun Yahudi Nasrani yang mendengar dariku kecuali mencintaiku. Inna ummi kuntu uridu al-Islam fata'ba. Jadi kalau beliau mengatakan, kalau beliau dakwah kepada orang-orang non-muslim, itu banyak yang respon, baik orang Yahudi maupun Nasrani. Nah, lalu beliau cerita, sesungguhnya ibuku dulunya aku pengin sekali dia ini masuk Islam, fata'ba, tapi kemudian enggan, enggak mau. Fakultulaha, maka aku terus tiada henti mendakwainya, fa'abad, ternyata tetap saja tidak mau, tetap saja apa, enggan, tidak merespon ajakanku untuk mengajaknya masuk Islam. Nah, sampai di sini Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa mengambil pelajaran penting dari sosok Abu Hurairah ini. Ternyata beliau bukan hanya gigih, tekun belajar menuntut ilmu dari Nabi, tapi ternyata sosok yang mulia ini juga dikenal sosok yang tekun, yang ulet dalam mendakwai masyarakat, mengajak kepada Islam masyarakatnya, termasuk keluarga besarnya. Di dalam hal ini termasuk juga ibunya. Pendekatannya itu luar biasa dan tidak pernah putus asa, terus menerus. Dan cara mendekatinya pun dengan cara yang baik, cara yang hikmah, tidak pernah memaksa. Dan begitulah Al-Quran mengajarkan, meskipun ibunya non-muslim, beliau sebagai muslim tetap beliau menghormati, menghargai sosok ibunya. Makanya terus istiqomah, hari ini belum bisa, terus besok, terus. Maka beliau mengatakan fakultulaha fa'abad, beberapa kali aku mengatakan, mengajak kepadanya, enggak pernah mau, tapi beliau tidak pernah putus asa. Terus rajin dengan pendekatan yang hikmah, dengan cara yang baik. Dan ayat yang tadi saya baca di mukaddimah surat Luqman ayat 15 itu adalah ayat yang juga menyinggung tentang keluarga yang diantaranya ada yang muslim, ada yang non-muslim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sampai memberikan panduan yang begitu detail tentang ini. Dan inilah menunjukkan kemuliaan Islam, termasuk bagaimana Islam mengajarkan kepada seorang anak ketika kedua orang tuanya non-muslim, itu tidak melepaskan kewajibannya untuk tetap birrul walidain terhadap kedua orang tuanya meskipun non-muslim. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panduan yang sangat detail, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Apabila seseorang punya keluarga, orang tua keduanya non muslim, memaksa untuk menyekutukan Allah dengan yang lain, untuk murtad, untuk keluar dari Islam, maka Allah tidak pernah mengatakan lawan, lawan keduanya, tidak. Tapi apa kata Allah? Fala tuti'huma, ajakannya jangan diikuti, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Masya Allah, tetap dengan cara yang sopan, tetap dengan bahasa yang santun, servis dia, senangkan hatinya, berikan hadiah, tetap kunjungi, datangi, tunjukkan akhlak yang mulia, bahwa kita, apa, Anda berubah sebagai muslim dan Islam mengajarkan untuk tetap baik, kasih hadiah, apa kesenangannya turuti,
Karena memang itu ajaran Islam memerintahkan kepada kita tetap memperlakukan di dunia dengan baik. Wasahibhuma fitunya ma'rufa. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini oleh para ulama tafsirkan kemudian disebutkan beberapa riwayat tentang sosok Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Ya, Sa'ad Ibn Abi Waqqas yang kebetulan ibunya juga non muslim, yang sampai-sampai saking enggannya ibunya diajak didakwai enggak mau, sampai-sampai ibunya bersumpah ya, untuk tidak makan, akan mogok makan, mogok minum, berharap putranya Sa'ad Ibn Abi Waqqas untuk murtad. Dan dia bersumpah untuk itu. Maka kemudian Sa'ad Ibn Abi Waqqas tetap memperlakukan dengan baik, bahkan beliau sampai mengatakan, wahai ibu, jangan kau lakukan itu, makan dan minumlah, jangan sampai mogok makan. Kalau untuk urusan itu, jangankan apa, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu hilang, dan minta saya kembali kepada agama yang lama, itu tidak akan pernah aku lakukan. Tidak akan pernah aku lakukan. Makanya kemudian diantaranya turun ayat ini menyinggung tentang itu. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dan seterusnya sampai pada wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi tetap diperlakukan dengan baik. Dan ini yang kemudian juga dipraktikkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meskipun ibunya tidak mau, tapi beliau sabar, terus membersamai ibunya, menservisnya, sampai pada satu ketika Abu Hurairah kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW, saking pinginnya agar ibunya itu masuk Islam, sampai ya akhirnya Abu Hurairah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, curhat kepada Nabi. Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, dan ia kemudian mengatakan, aku mengatakan, ud'ullaha laha, ya Rasulullah, minta tolong, bantu saya dengan doa, mohonkan kepada Allah untuk ibu saya supaya mendapatkan hidayah. Ini setelah sekian lama berusaha dan tetap baik, memperlakukan dengan baik, sampai kemudian Abu Hurairah menghadap Nabi dan kemudian minta dengan sangat kepada Nabi untuk membantunya dengan berdoa kepada Allah agar ibunya mendapatkan hidayah. Fada'a, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meresponnya, dan kemudian Nabi berdoa mendoakan ibunya Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fa'ataituha, lalu Abu Hurairah setelah itu mendatangi ibunya. Waqad ajafat 'alaiha al-bab, ya, aku mendatangi ibuku, dan waktu itu kudapati begitu mau masuk rumah ibunya, pintunya sedang tertutup. Pintunya sedang tertutup. Faqalat, lalu gak lama kemudian ada suara dari dalam, ibunya mengatakan, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni aslamtu, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Masya Allah, luar biasa senangnya Abu Hurairah. Ternyata apa yang diminta oleh Nabi, doa Nabi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi berdoa, dia pulang ke rumahnya, lalu mendapati ibunya ternyata langsung masuk Islam pada saat itu. Maka Abu Hurairah senang luar biasa.
apa yang dilakukannya selama ini mendapatkan hasil yang menggembirakan. Akhirnya terkabul keinginannya, Allah memberikan hidayah kepada ibunya atas ya, doa Nabi dan ikhtiar usaha kerasnya. Maka setelah itu fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ibunya telah masuk Islam. Fakultu, maka aku minta kepada Nabi kembali, ud'ullah li wa li ummi, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah untukku dan untuk ibuku. Nah, kata para ulama hadis, maksudnya apa? Doa istiqomah, doa kebaikan. Karena sudah masuk Islam, tetap beliau minta kepada Nabi untuk didoakan. Maka permintaan doa ini adalah doa minta keistiqomahan. Dan inilah yang kita butuhkan. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita, nikmatul Islam, nikmatul iman. Nanti antara penting untuk selalu kita minta kepada Allah, doa minta keistiqomahan. Karena Bapak Ibu sekalian, hati manusia itu ada dalam genggaman Allah. Allah itu bisa merubah, membolak-balikkan hati manusia kapanpun. Makanya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengingatkan bahwa ada manusia yang ketika hidup di dunia diuji dengan beragam ujian, dengan beragam fitnah. Ada yang kemudian tidak tahan dengan beragam fitnah, ujian, cobaan itu, akhirnya menggadaikan akidahnya, merubah ideologinya, berubah. Sampai Nabi mengatakan, ya, pagi hari Muslim, sore hari kafir. Hadis lengkapnya, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan, memperbanyak amal. Ada kesempatan berbuat baik, jangan ditunda. Kenapa? Karena kalian akan dihadapkan dengan beragam fitnah, ujian, cobaan yang dahsyat. Kaqita'il lail muslim, dahsyatnya ujian itu sampai seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saking dahsyatnya fitnah, ada orang yang pagi hari muslim, mu'min, sore hari berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga yang sore hari mu'min, muslim, sore esok hari, ganti hari, berubah akidahnya, berubah keimanannya menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhu minad dunya, kata Nabi. Karena ada orang yang menjual agamanya dengan sedikit kepentingan dunia. Dan ini menunjukkan pentingnya kita meminta keistiqomahan. Maka Abu Hurairah minta kepada Rasulullah, ud'ullah li wa li ummi, ya Rasulullah, doakan kepada Allah untukku dan untuk ibuku. Maksudnya adalah minta didoakan agar istiqomah, kuat imannya, karena baru masuk Islam ibunya. Minta kepada Nabi untuk mendoakan keberkahan hidupnya. Makanya kenapa kita juga selalu membaca salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu, kata para ulama, tidak hanya sekedar kita minta kepada Allah, yang sering kita baca terjemahnya, tunjukkan kepada kami ya Allah jalanmu yang lurus, tapi diantara maknanya adalah tsabbitna ya rab ala siratikal mustaqim, teguhkanlah, istiqomahkanlah kami ya Allah di atas jalanmu yang lurus. Maka dalam sebuah riwayat, ulama yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di Basrah, diantara doa yang sering dibaca dalam doa-doanya adalah, Allahumma anta rabbuna warzuknal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, Tuhan kami. Anugerahkan kepada kami istiqamah. Anugerahkan kepada kami istiqamah. Termasuk di antara doa yang diajarkan Nabi, yang dianjurkan untuk sering kita baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk selalu tetap istiqomah di atas agamamu. Maka
Abu Hurairah minta kepada Nabi untuk mendoakan untuknya dan untuk ibunya, dan Nabi kemudian meresponnya. Masya Allah, untung banyak Abu Hurairah. Didoakan hidupnya, didoakan ibunya, lalu setelah masuk Islam kembali Nabi mendoakannya. Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Nabi mendoakan, ya Allah, hambamu Abu Hurairah ini dan ibunya, ahibbahuma ilan nas, jadikanlah orang-orang mencintai keduanya. Ada riwayat yang lain dalam Sahih Muslim berbunyi, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minina. Ya Allah, jadikanlah kaum mukminin mencintai hambamu ini, yaitu Abu Hurairah beserta ibunya, dan jadikanlah mereka dicintai oleh kaum mukminin lainnya. Dan doa Nabi juga terkabul. Buktinya apa? Buktinya hingga hari ini kita semuanya tidak pernah lepas untuk selalu membaca hadis Nabi, dan setiap kita membaca hadis Nabi selalu kita ketemu dengan sahabat ini Abu Hurairah, lalu mendoakannya radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Maka setiap membuka kitab hadis dengan model corak apapun akan selalu ketemu dengan sahabat yang mulia ini. Ini menunjukkan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Hurairah benar-benar ada dalam hati setiap mukmin, setiap muslim yang membaca hadis Nabi selalu ketemu dengan sosok Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu saudara sekalian, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Selain diriwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Mufrad, juga diriwayat Imam Muslim, dan hadis ini dipastikan validitas dan originalitasnya dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, sehingga hadis ini bisa menjadi panduan kita untuk terus semangat dalam berdakwah, termasuk berdakwah kepada keluarga saudara-saudara kita yang mungkin saja mereka belum Islam. Selalu kita doakan, kita ajak untuk menuju kepada jalan yang benar, dan selain mengajak juga menyertakan mereka dalam doa-doa kita. Dan itu boleh ya, selama masih hidup kalau ada kerabat keluarga yang non muslim boleh didoakan, diantaranya didoakan untuk mendapatkan hidayah. Itu yang dilakukan Nabi, seperti ketika Nabi disakiti oleh penduduk Taif, Nabi mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka memperlakukan kasar terhadapku karena mereka tidak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka tidak boleh didoakan non muslim itu, termasuk orang tua sendiri atau kerabat kalau sudah meninggal dunia. Tapi selama masih hidup boleh didoakan untuk mendapatkan hidayah. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian sosok Abu Hurairah radhiyallahu an, yang bukan hanya tekun, rajin, semangat menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, menjaga kemurnian Islam dengan meriwayatkan hadis Nabi, tapi ternyata sosok sahabat ini juga orang yang ulet, tekun, sabar dalam mendakwai keluarganya, dalam mengajak kepada keluarganya kepada kebaikan, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ya kemampuan juga untuk berdakwah, mencontoh dan meneladani para dai-dai dari kalangan sahabat, sehingga mudah-mudahan dengan begitu nantinya kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sahabat-sahabat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini memberikan pelajaran penting betapa pentingnya berdakwah. Kemudian di antara dakwah itu juga di antara menyertakan dalam doa-doa kita. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran penting kepada kita agar kita, jika ada yang masih memiliki keluarga kerabat non-muslim, hendaknya tetap memperlakukan dengan baik, dengan sopan, dengan mulia ya, dan
bersamaan dengan itu terus dimintakan kepada Allah agar dibukakan pintu hidayah baginya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mudahkan kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW di rumahnya seperti ini, semoga Allah mudahkan kita semuanya nantinya dikumpulkan di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzi'min alim. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.